Distro mainan anak-anak Toko Akbar Toys kali ini akan mengunboxing mainan mobil remote control VW Kodok. Ini bentuknya mobil VW Kodok menggunakan frekuensi 27 MHz. Mainan mobil remote control VW Kodok ini bisa maju, mundur, belok kanan, dan belok kiri, serta dilengkapi dengan lampu depan. Mainan ini sudah terdaftar produk SNI, jadi aman dimainkan untuk anak-anak. Mobil remote control ini dioperasikan dengan menggunakan 3 buah baterai ukuran A2. Pada remote controlnya menggunakan baterai sebanyak 2 pcs ukuran A2. Sebelum kami unboxing mainan mobil remote control VW Kodok ini, jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Toko Akbar Toys, agar selalu dapat mengikuti updatean mainan terbaru dari distro mainan anak-anak Toko Akbar Toys, agar tidak ketinggalan updatean mainan terbaru dari distro mainan anak-anak Toko Akbar Toys. Sekarang mari kita unboxing mainan mobil remote control VW Kodoknya. Kita keluarin mobil remote controlnya dari dalam boxnya. Ini remote controlnya. Ini tombol untuk maju mundurnya. Yang sebelah ini untuk belok kanan dan belok kirinya. Ini tempat baterainya, menggunakan baterai ukuran A2 sebanyak 2 pcs. Ini mobil remote controlnya, mobil remote control VW Kodok. Mainan ini terbuat dari bahan plastik yang berkualitas bagus, sehingga mainan ini sangat aman dimainkan sama anak-anak dan sangat kokoh sekali. Untuk mobil remote control ini, untuk mobilnya dioperasikan dengan menggunakan 3 buah baterai ukuran A2. Untuk mempersingkat durasi videonya, baterai mobil dan remnya sudah kami pasang baterai terlebih dahulu. Ini tombol on off-nya. Mainan ini didesain sangat detail sekali, mirip seperti aslinya. Ini dari samping. Dari belakang. Dari depan, sangat detail sekali.
Sekarang mari kita test drive mobil remote control VW kodoknya, kita jalanin.